بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يتلله فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhal ladhina amanuttakum maha haqqatu qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bay TV dengan bahasan dari kitab Al Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala. Di mana siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-43 atau bab 22. Bab 22 Kecintaan Itu Diwariskan. Bab yang ke-22 tentang kecintaan itu diwariskan. Apa maknanya tentang kecintaan diwariskan? Kita akan baca hadisnya yaitu hadis yang ke-43 halaman 63. Ya, hadis yang ke-43 tentang bab kecintaan itu diwariskan. An Abi Bakar Ibni Hazim. Oh, Ibni Hazim. An rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat Nabi. Tidak disebutkan sahabat di sini, di mana ia berkata kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kucukupkan engkau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Innal wudda yutawarath Innal wudda yutawarathu yutawarathu maknanya adalah sesungguhnya kecintaan itu diwariskan apa makna kecintaan itu diwariskan bahwa kecintaan itu diwariskan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti berarti yang diwariskan itu bukan hanya uang sesuatu yang diwariskan itu bukan hanya harta Bukan hanya rumah, bukan hanya kendaraan, bukan juga tanah, tetapi juga kata nabi, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Apa maksudnya? Maksudnya begini jamaah, orang tua, orang tua ketika dia mencintai seseorang ngefan kepada seseorang mengidolakan seseorang maka karakter tadi karakter kecintaan orang tua kepada seseorang itu akan dicontoh oleh anaknya saya ulangi makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innal sesungguhnya kecintaan itu diwariskan maknanya adalah ketika seorang atau orang tua cinta kepada seseorang mengidolakan seseorang atau ngefans kepada seseorang maka karakter tadi, karakter kecintaan orang tua tadi, ngefansnya orang tua tadi, itu akan dicontoh oleh anaknya. Sehingga disebut innal Sesungguhnya kecintaan itu akan diwariskan. Sebagai contoh seperti ini. Ketika orang tua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngefans mengidolakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya sampai dinamai dengan namanya Nabi kemudian <coughs> bukan cuma namanya ya ajaran-ajarannya pun dia disampaikan kepada anaknya sunah-sunahnya diajarkan kepada anak-anaknya perjalanan hidupnya pun disampaikan dikisahkan kepada anak-anaknya maka kecintaan orang tua tadi akan dicontoh oleh anaknya sehingga anaknya tadi pun akan apa anaknya pun akan cinta kepada Nabi Muhammad Itulah maknanya inna luda Kecintaan itu diwariskan. Kecintaan itu diwariskan. Cinta kepada para sahabat Nabi juga demikian. Dikisahkan tentang para sahabat Nabi. Ada yang dari orang muhajirin, ada orang ansor, kemudian ada yang dari Madinah. Ada yang anak-anak namanya ini, ada yang orang tua namanya ini, ya. Maka anak-anak yang apa melihat orang tuanya cinta kepada para sahabat atau para tabiut tabiin, para ulama, orang-orang soleh, maka kecintaan orang tua itu akan dicontoh oleh anaknya, akan dicontoh oleh anaknya. Ya. Atau sebaliknya Ketika orang tua ngefans Cinta Mengidolakan ya, Mengidolakan Artis misalnya Luar negeri Ataupun dalam negeri lah ya. Sampai di rumah dikasih apa? Gambar-gambarnya Di rumah dikasih apa itu ya foto-fotonya. Kemudian sampai anaknya pun dinamakan dengan anak apa dengan orang yang dia idolakan. Tahu benar ya kerjanya apa ya itu sering diulang. Jadi tontonannya seperti itu. Ya tontonannya yang dia inginkan itu. Atau kalau dia ya kalau dia nyanyi ya yang dengerin nyanyian itu maka yang demikian juga akan diwariskan, akan dicontoh oleh anaknya. Nah kan? Dicontoh juga oleh anaknya. Ya. Atau mungkin seseorang dia mengidolakan misalnya orang kafir naudzubillah. Ya. Orang kafir. Sampai namanya disamain. Kemudian apa? Tahu kerjanya obo, Yeah. lahirnya yeah. warna kesukaannya aja sampai tahu warna kesukaannya maka kecintaan yang demikian oleh orang tuanya akan dicontoh anak-anaknya akan dicontoh oleh anaknya yeah. sehingga apa jamaah rahimani Allah wa iyakum jami'an yang disebut apa dalam ibarat Ya, dalam suatu ungkapan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari apa dari pohonnya bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya walaupun ini enggak semua ya tidak apa tidak mutlak enggak sebagaimana po apa buah yang jatuh tidak mesti apa tidak mesti tidak apa ya dekat dengan pohonnya karena mungkin buahnya itu jatuh kemudian kena angin ya atau mungkin jatuh kemudian masuk sungai ya kemudian ke bawah arus kemudian sampai nanti nyangkut di mana ya tidak harus ya tetapi juga Rasul menyampaikan demikian ada pengaruh ada pengaruh kecintaan yang diwariskan oleh apa? oleh orang tuanya untuk anaknya. Ya. Innal Dari sini kita mengambil pelajaran dari hadis yang ke-43 ini. Pertama, orang tua harus menjaga ya, menjaga perilaku. Orang tua Hendaklah berusaha menjaga perilaku dan juga hati-hati. Kenapa demikian? Karena akan dilihat dan disaksikan oleh anak dari perbuatan orang tuanya. Sepak terjangnya orang tua, perlakuan-perlakuan orang tua itu dilihat oleh anak, disaksikan oleh anak bahkan bisa dicontoh oleh anaknya. Ya. Baik itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang tua itu perbuatan yang baik. Ataupun sebaliknya. Kalau perbuatan baik, orang tua taat, rajin, ibadah. Maka anak akan menyaksikan yang demikian. Anak pun akan apa? meniru. Ketika waktunya adhan, Orang tua sudah bergegas persiapan untuk ke masjid, maka anak akan melihat, "Oh, orang tua saya senang ke masjid, setiap dengar adan berangkat ke masjid, dan disaksikan gak sekali dua kali, disaksikan terus, sehingga kecintaan orang tua untuk melaksanakan sholat lima waktu." Maka ini akan dilihat oleh anaknya, sehingga dia pun akan apa? Akan mencontoh. Melihat ibunya, ya memakai hijab yang syari, pakai jilbab yang sesuai syariat. Ketika mau keluar rumah, orang tua dilihat pakaiannya seperti ini. Anak-anak perempuannya -anak pun akan melihat. Oh, ternyata orang tua saya ini cinta terhadap syariat. Orang tua saya ini senang dengan perintah agama. Orang tua saya itu pengen masuk surga, maka ketika ini terus disaksikan oleh anak, suatu saat dia pun akan mencontoh, akan mencontoh. Kalau itu perbuatan yang baik, sebaliknya ketika yang disaksikan yang dilihat. Perbuatan dari orang tua yang perbuatannya itu apa? Menyelisihi syariat ini pun suatu saat bisa menjadikan anaknya itu apa? Anaknya itu mencontoh. Innaluddawaros, sesungguhnya kecintaan itu akan menurun, akan mewariskan. Ngelihat bapaknya pulang kerja, mainnya game online habis makan, apalagi main catur misalnya, ya. ini pun akan dilihat oleh anak, maka dia pun akan apa? akan melihat, menyaksikan dan suatu saat akan mencontoh, ya. karena orang tuanya ya sering lihat apa? ya dilihat main game, ya, main game maka anak ini suatu saat akan meniru. Entah itu kapan, bisa. Kenapa? Karena disebutkan innal Sesungguhnya kecintaan itu akan diwariskan. Orang tuanya senangnya judi online. Ya. Pasang apa itu? Ya. Pasang uang. Ada yang online, ada yang offline. Kalau pasang seratus ribu Dapatnya berapa ya Kalau seratus ribu Berapa mas Mau jawab ya khawatir dikatain pengalaman Maka yang demikian itu apa Akan disaksikan anaknya Maka dia pun akan senang Sebagaimana orang tuanya itu senangnya begitu Ya Kecintaannya demikian Geliat orang tua senangnya, ya, makan mulu. Kalau enggak makan, jalan-jalan belanja. Demikian juga anak akan menyaksikan, oh, orang tua saya begitu. Hobinya apa? Makan jalan-jalan belanja, ya. Maka anak pun akan, akan mewariskan yang demikian. Innal ya. Kemudian, faidah yang kedua dari hadis yang ke-43 ini maka ketika kita mengharapkan anak mengharapkan anak-anak kita itu soleh dan soleha maka hakikatnya kita itu didik sendiri dulu kita didik dulu kita, apa orang tuanya dulu ya. kalau kita ingin anak kita itu soleh dan solihah jadilah orang tua yang soleh dan soleh. Ya. kalau kita pengen lihat anak-anak laki-lakinya itu rajin sholat maka orang tuanya dulu bapaknya dulu contohkan sholat jangan cuma nyuruh doang leh sholat ke masjid leh ayo pak bareng pak nanti Nanggung ini ya main gamenya belum selesai. Ya. Disuruh ajak ngaji. <tuh> Diajak ngaji. Sana kamu pengajian. Itu mendengarkan pengajian kitab. Lah bapak mau ngaji nggak pak? Nanti ini senetronnya belum selesai. Senetron lagi yang ditonton. Bagaimana anaknya mau sholat? Tetapi orang tuanya tidak mencontohkan kesolehannya. Begitu juga seorang ibu, ketika pengen anak-anak perempuannya soliha, maka orang tuanya dulu menjadi orang tua seorang ibu yang soliha. Ya. Kenapa demikian? Karena mendidik anak-anak. Karena mendidik anak itu hakikatnya seperti mendidik diri sendiri. Karena hakikatnya ketika kita ingin anak itu soleh, anak soleh maka didiklah diri kita sendiri. Sebelum apa? Sebelum kita menyalahkan anak. Ketika anak nggak mau diatur hidupnya pengen bebas, mungkin itu orang tuanya juga demikian, ya. Nah, kemudian faidah yang ketiga. Carilah orang-orang yang kita cintai, yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Faidah yang ketiga, carilah orang-orang yang kita cintai, yang kita idolakan, yang kita ngefans, itu orang-orang yang memberi manfaat, baik manfaat dunia dan akhirat. Kenapa jamaah? Karena ketika kita memberikan kecintaan kita, ngefansnya kita, mengidolakan orang-orang yang memberikan manfaat kebaikan untuk kita. Maka kebaikannya akan memberikan dampak positif buat kita dunia dan di akhirat nanti. Seperti kita cinta kepada para nabi. Kita cinta kepada Pak Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, para ulama, para syuhada orang-orang soleh. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, anta ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama yang engkau cintai. Sesungguhnya kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dikumpulkan bersama orang yang kalian cintai, yang kalian idolakan. Ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengidolakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka tempatnya adalah di surga Nabi tempatnya di surga maka Rasul mengatakan engkau akan bersama orang yang kau cintai di dunia dan engkau akan bersama orang yang kau cintai ketika di dunia ya, kemudian akan bersama nanti pada hari kiamat. Di mana kalau mereka para nabi di surga, maka dengan kita cinta kepada mereka, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, kemudian para syuhada. Orang-orang soleh, maka mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di hari kiamat. Maka dengan kita kecintaan kepada mereka, semoga kita dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan cuma kita modalnya cinta. Tetapi kita berusaha untuk mengamalkan perintahnya. Berusaha mentaati perintahnya. Dan menjauhi larangannya. Bukan cuma sekedar cinta. Ya. Tetapi ada usaha. Apa yang mendatangkan kecintaan itu. Antama ya. aman ahbabta. Dan sebaliknya ketika Seseorang cinta kepada orang-orang yang tidak beriman, mengidolakan orang yang tidak beriman karena terkenalnya, karena nyanyiannya ya. atau terkenal dengan sesuatu apalah yang dia miliki, antama aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau mereka orang yang enggak beriman di mana tempatnya di hari kiamat? Maka tempatnya itu di neraka. Nauzubillah dan kita tidak ada yang ingin ya di hari kiamat nanti di neraka naudzubillah semoga kita dikumpulkan semuanya ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan mereka para para nabi dan rasul para syuhada para salihin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti